Okey, baik. So sekarang kita cuba buat latihan. Cuba kamu rujuk latihan yang kamu ambil di penuh guard tu, cari muka surat ni. Dia ada jadual kuantiti fizik, imbuhan, simbol, nilai imbuhan. Cikgu nak minta kamu tambah kotak di hujung ni bentuk piawai. Okey, kita cuba jawab satu-satu. Yang pertama dia dah bagilah. Mili, simbol dia M, nilai dia 0.01. Macam mana nak tulis dalam bentuk piawai? So nak tulis dalam bentuk piawai, kita letak dia 10 kuasa sebab dia ada titik perpuluhan. So 10 kuasa negatif. Okey, negatif berapa? Sebab dia dari titik puluhan ni lompat berapa kali? 1, 2, 3. So 10 negatif. Okey, 3. Okey, cuba buat yang kedua pula sebab dia ada K. K tu kilo. So kilo, apa simbol dia? Untuk kilo adalah K kecil. Okey, nilai dia 1000. Okey, macam mana nak tulis dalam bentuk piawai? 10 kuasa. Kena ada negatif tak? Ha, sebab dia tak ada perpuluhan, so tak ada negatif. Okey, so nak tulis nombor berapa? 1, 2 atau 3? Tengok ada berapa kosong kat sini. 1, 2, 3. So 10 kuasa 3. Okey, yang seterusnya N. N ni stand for what? Okey, N adalah nano. So tulis kat sini, nano. Okey, so simbol dia adalah N kecil. Okey, apakah nilai dia? Ha, nilai dia kamu kena hafal. Panjang sikit lah, kosong perpuluhan. Okey, ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 1 kat hujung. Ha, so kita nak tulis kat sini dalam bentuk piawai 10 kuasa. Kena ada negatif sebab dia ada titik perpuluhan. Okey, berapa kali lompat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 10 kuasa negatif 9. Okay, so kamu kena kenal nama dia. Okay, nano. Lepas tu apa dia punya simbol. Kemudian kalau kamu tak mahu hafal yang panjang-panjang ni, kamu hafal yang ni saja. 10 negatif 9. So kamu tahu dia ada titik perpuluhan dan dia ada 9 kali lompat kat ujung. Okay, yang seterusnya. Kita tengok pula. Ni apa? M. M besar. M besar ni adalah untuk apa? Mega. So eja kat sini. Mega. Okey, macam mana nak tulis simbol dia? M besar. Okey, apakah nilai mega? Dia ada berapa? Ha, yang ni macam mana cikgu tahu ni? Ha, kena hafal. Okey, kalau tak boleh hafal, kamu cuba rujuk buku teks muka surat 16. Ha, akan keluar yang ni. Ha, ni dah bekas cikgu conteng kan? Okey. Ataupun nota kamu. Nota sign yang kamu ambil dalam pondok guide tu, dari pondok guide tu pun ada juga. Okey, kalau dapat hafal lagi bagus. So untuk mega dia ada 6 kosong dekat belakang. So macam mana nak buat bentuk piawai dia? Ha, so tulis 10. So untuk mega kita tulis 10 kuasa 6. Kenapa 6? Sebab dia ada 6 kosong kat belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang terakhir. Ha, ni simbol apa? Special sikit. Okey, nama dia micro. Okey, macam mana nak buat simbol dia? Tarik panjang. Kemudian kamu curve sikit. Ha, kemudian kamu turun. Separuh saja, jangan sampai bawah. Okey, apakah nilai dia? Kena hafal. 0.000001. Okey, nak tulis dalam bentuk piawai macam mana? 10 kuasa negatif. Kenapa negatif? Sebab ada perpuluhan ni di sini. Perpuluhan. Okey, negatif kuasa berapa? Tengok berapa kali lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapan dia 10 negatif 6. Okey, tolong lengkapkan.